اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كتاب penawar bagi hati muka surat 19 baris yang kelima daripada bawah. Surat 19 baris yang kelima daripada bawah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan jangan engkau tulis dengan keduanya kedua tangan akan yang dilarang, yakni akan tulisan yang dilarang pada syarak. Mana daripada yang dilarang pada syarak ni, daripada yang mana daripada tulisan yang memberi mudarat akan orang Islam, dan daripada ilmu yang diharamkan seperti sihir. Dan jangan engkau tulis dengan dia dengan kedua tangan akan yang dilarang, akan perkara ataupun tulisan yang dilarang pada syarak. Mana yang dilarang pada syarak di sini didatangkan dua. Pertamanya daripada yang memberi mudarat akan orang Islam, dan satu laginya dan daripada ilmu yang diharamkan seperti sihir. Dan jangan engkau tulis dengan keduanya akan yang dilarang. Ini sambungan mensyukuri nikmat dua tangan dan dua kaki, yang mana Allah Ta'ala jadikan dua tangan dan dua kaki ini kerana beberapa manfaat akhirat dan juga manfaat dunia. Jadi tangan kaki ini satu kurniaan yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita boleh tengok orang yang OKU lah kita panggil tau. OKU, orang kurang upaya. Hak tak ada tangan ke, hak tak ada kaki ke. Kita tengok macam mana apabila tak ada tangan, tak ada kaki. Allah Ta'ala kurniakan kita tangan kaki. Besar kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang tak ada tangan kaki itu pula, Tuhan kurnia perkara lain pula kepada mereka. Tapi kalau kita tengok kok, maknanya susahlah sikit. Tak ada tangan susah, tak ada kaki pun susah. Kita ada tangan, ada kaki, dan Tuhan jadikan tangan kaki kita ni kekuatan. Kalau ada tangan, ada kaki, tangan jadi lembek, kaki jadi lembek pun maknanya susah juga. Tapi Tuhan jadikan kita ni tangan kaki, kemudian ada tenaga pula tangan kakinya. Itu adalah nikmat yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mana wajib atas kitanya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dengan bahawa kita gunakan nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi perkara yang dijadikan kerananya. Kenapa Allah Ta'ala jadikan tangan dan kaki?
Kenapa Allah Ta'ala jadikan tangan dan kaki? Kita ambil dalam umum ayat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ini Allah jadikan jin dan manusia melainkan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tangan kaki kita ni pun anggota-anggota di manusia ni Tuhan jadikan adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maknanya kita mensyukuri nikmat tangan kaki dengan bahawa kita gunakan tangan kaki pada perkara yang dijadikan oleh Allah kerananya. Apa kerananya? Mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala illa liya'budun tu. Melainkan kerana hikmahnya mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu mensyukuri nikmat tangan dan kaki. Samalah juga mensyukuri nikmat-nikmat yang lain pun sama juga. Gunakan nikmat pada perkara yang dijadikan kerananya. Itu mensyukuri nikmat dengan bahawa kita gunakan tangan kaki pada mengabdikan diri kepada Allah. Dan dengan kita melakukan ketaatan, dengan kita memelihara daripada maksiat. Bila sebut kata dijadikan tangan kaki ni kerana mengabdikan kepada Allah, keluarlah dua pengabdian. Pengabdian yang pertama, kita gunakan anggota yang Tuhan jadikan pada melakukan ketaatan. Yang kedua, mengabdikan diri kepada Allah dengan bahawa kita pelihara anggota tangan kaki daripada perkara yang dilarang. Itu dipanggil mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita sembahyang? Melakukan ketaatan kerana kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita tidak melakukan maksiat? Kerana kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pengabdian diri kita kepada Allah dengan mengerjakan ketaatan, dengan meninggalkan kemaksiatan. Jadi sekarang ni mensyukuri nikmat tangan dan kaki dengan bahawa kita gunakan tangan kaki ni untuk mengabdikan diri kepada Allah, dengan bahawa kita guna tangan dan kaki pada melakukan ketaatan perintah Allah, dan kita memelihara tangan kaki daripada perkara-perkara maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tangan kita ni boleh buat benda maksiat, tapi kenapa kita pelihara tangan kita daripada melakukan perkara maksiat? Kerana kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaki kita pun kita sehat, kita boleh melangkah kepada tempat-tempat maksiat. Kenapa kita tidak melangkah kepada tempat-tempat maksiat? Kerana kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalam ihsan ni, Pak Nabi kata anta'budallah, bahawa engkau mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila Jibril alaihissalam tanya Nabi apa di ihsan, Nabi pun jawab anta'budallah, bahawa engkau mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bahawa engkau kerjakan suruhan dan engkau meninggalkan larangan. Kita mengerjakan suruhan, meninggalkan larangan, ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara. Kenapa kita mengerjakan ketaatan, meninggalkan larangan? Kerana kita sentiasa memperingatkan diri kita bahawa Allah Ta'ala sentiasa melihat apa yang kita lakukan. Ini maqam muraqabah. Ka'annaka tarahu tu, itu maqam musyahadah. Kenapa mengabdikan kepada Allah? Dengan mengerjakan segala suruhan, dengan meninggalkan segala larangan. Kerana seolah-olah engkau melihat akan Allah dengan basirah, itu maqam musyahadah. Tak sampai maqam musyahadah, kita memperingatkan diri kita bahawa Allah sentiasa melihat apa yang kita lakukan. Sebab itulah kita melakukan ketaatan. Sebab itulah kita meninggalkan maksiat. Yang kadang-kadang maksiat tu pun nafsu kita suka juga. Tapi kenapa kita tidak melakukan? Kerana
kita mengabdikan diri kepada Allah kerana kita memperingatkan diri kita Allah sentiasa melihat apa yang kita lakukan. Jadi pengabdian diri kepada Allah adalah dengan mengerjakan segala suruhan dan meninggalkan segala larangan. Jadi mensyukuri nikmat tangan kaki dengan bahawa kita gunakan tangan kaki pada ketaatan dan kita pelihara tangan kaki kita daripada perkara maksiat. Kemudian pengarahan kita pergi kepada tangan. Maknanya jangan engkau menyakiti dengan dua tangan engkau akan yang diharamkan pada syarak menyakitinya. Jangan kita menyakiti akan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala dengan tangan kita, sama ada makhluk Allah tu manusia ataupun binatang. Dan jangan engkau pegang dengan keduanya, melainkan jangan engkau pegang dengan kedua-dua tangan akan yang haram. Hak haram jangan duk pegang. Contohnya lelaki pegang perempuan, perempuan pegang lelaki, itu perkara yang kita haram pegang. Maka janganlah kita pegang dengan kedua tangan kita akan yang haram. Dan jangan engkau tulis dengan keduanya kedua tangan akan yang dilarang. Jangan tulis dengan keduanya kedua tangan akan yang dilarang pada syarak. Leni memang kalau sebut kata tulis leni ga hak FB itulah. FB ke apa? FB lah tau. Hak YouTube tu hak lain, FB tu. Hak tu hak banyak. Sama ada kita tulis sendiri ataupun kita yang sambung, kita share, kita kongsi. Tulis sendiri satu. Kita yang tukang sambung, tukang share. Ni banyak perkara lah ni. Sebab ni berpanjangan. Baik berpanjangan, tak baik pun berpanjangan. Dah, macam mana kita nak pastikan baik ataupun tidak baik? Macam sebut minggu lepas lah. Ilmu. Ilmu yang menjadi asas. Baik ataupun tidak baik. Ilmu. Tapi ilmu kita dah tahu mana baik, mana tak baik. Bukan takat tak tahu, bahkan terkadang hak baik kita kata tak baik, hak tak baik kita kata baik. Ini kibat agama ni. Sama juga dalam bab dunia. Kita nak tahu cerita-cerita ni betul ke tak betul, sama juga ilmu. Kena ada pengetahuan, kena ada maklumat yang secukupnya. Jangan kita mudah-mudah. Kita mudah-mudah kita sebarkan perkara yang kita sendiri pun maklumatnya tak jelas, kita sebar. Kemudian nyata perkara tu tidak benar. Jadi fitnah. Jadi tidak benar. Walahal yang kita sebar tu sudah memudaratkan orang Islam yang lain. Pilih kita sebar tu memudaratkan orang Islam yang lain, ini termasuk dosa kita dengan anak Adam. Dosa kita dengan sesama manusia. Kita senang je. Kita kalau hak saya sebar itu dah betul, mujulah dia kata. Sebab dia sebar tu dah betul, mujulah. Mujur kerana kita sebar dah benda salah. Faham tak? Kena-kena hak kita sebar tu tak betul. Mujur kat mana? Mujurlah kerana dia tu dah buat benda salah. Yelah, mujurlah dia buat benda salah. Dan kita mujur kat mana? Kita sebar benda salah. Dia pandai pula. Dia nak pelepas diri. Tak, dia nak lepas ni. Ini sudah berkait dengan anak Adam. Faham tak? Sekarang kita sebar satu benda yang besar. Nyata kemudian pekan kita sebar tu benda yang salah. Benda yang fitnah, bohong. Kita kata alhamdulillah lah kalau hidup gitu. Alhamdulillah kalau hidup gitu. Kalau orang tu maknanya tak salah dia. Alhamdulillah lah sebab dia tak salah. Yang kita sebar benda hak yang jadi fitnah pada dia tu, kat mana pula? Alhamdulillah kat mana? Dia kena-kena alhamdulillah kerana orang tu tak buat benda salah kalau dia sebar tu. Alhamdulillah sungguh lah. Kawan tu baik.
Yang kita pergi sebar benda tak betul ni, alhamdulillah kat mana pula? Ha, kita ni faham tak ni? Yang dia tu tak buat benda salah tu, mana dia ni betul, dia ni baik, alhamdulillah lah. Ha, dia orang baik. Tapi kita yang sebar benda yang salah ni, nak kira kat mana pula? Faham tak? Ha, ni mak. Parok belaka ni, tak kena atur ni, bankrupt, muflih daripada masyarakat kita. Ingat baik. Ha, kadang-kadang kita buat tanda tanya. Ha, kena-kena kita buat tanda tanya. Orang kemudian buang tanda tanya tu, buat cerita macam sahih. Ha, ni semua ni. Ha. Jadi mari daripada apa tu? Mari daripada kita syok wasangka. Ha, kita syok wasangka. Kan dahulu kan dalam kitab kita ni. Pembicaraan apa ni dulu. Ha, pembicaraan bab lidah dahulu. Hak mula-mula sekali Tuhan kata, ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minaz zanni inna ba'daz zanni ismun. Ha, tu hak mula-mula. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kamu akan banyak daripada sangka, yakni sangka yang jahat, kerana setengah daripada sangka itu berdosa. Ni mari daripada sangka lah ni. Daripada sangka kita pun buat ha soalan. Sangka dah tu. Nah. Ha, kemudian mulalah nak cek. Tuhan pula kata, wala tajassasu, dan jangan kamu benda ni memeriksa aib manusia. Ia mai dia syak, dia pun periksa, dia pun jumpa. Tuhan kata, wala yartab ba'dukum ba'da, jangan dan jangan mengumpat setengah kamu akan setengah. Tapi hak mula-mulanya Tuhan kata jangan sangka buruk. Apabila kita sangka buruk, kita akan memeriksa. Apabila kita memeriksa aib seseorang, kita akan jumpa. Bila jumpa, Tuhan kata, wala yartab ba'dukum ba'da, jangan mengumpat oleh setengah kamu akan setengah. Ha, ni dia orang kata. Apa ni? Dia punya turutan dia, susulan dia. Tapi hak Tuhan larang daripada awal lagi dah. Jangan kamu sangka jahat sesama kamu. Jangan. Hak ni mari daripada sangkaan jahat. Tapi kena-kena dibuat berbentuk tanda tanya. Tapi benda tu sudah jadi tersebar. Ha, ni hak mainan-mainan sekarang. Tapi kalau kita jenis banyak seumpama tu, jadi glamour kita. Manapa ni FB kita aktif. Ya, aktif dia panggil tau. Aktif apa? Aktif perkara maksiat. Ya, jangan nyakit ni. Nyakit kadang-kadang orang semayang bang dok tinggal. Kadang-kadang nyakit ni nyakit orang dok tak majlis surah kau eh. Orang tak ada hukum hakam tu. Hak tu kalau tengok pada hak diduk tulis tu, hak tu dak leh nak kira langsung tu. Hak tu tak ada hukum hakam tu hak tu. Hak tu orang tak ada agama ataupun mungkin bukan orang beragama Islam, hanya dia menggunakan nama seperti orang Islam. Kemungkinan mereka bukan orang Islam, hanya menggunakan nama orang Islam. Kalau orang Islam pun, orang tak ada roh agama tu. Atau tak ada akhirat. Tapi perkara ni kadang-kadang di kalangan orang yang semayang bang dok tinggal. Kadang-kadang kepiyoh di atas kepala. Berjemaah lagi. Ha, tapi dia suka share sama-sama ahli jemaah. Benda-benda yang apa ngapa ni? Tak jelas. Tak sahih. Tak tahu hujung pangkah laginya. Biarlah dulu. Kalau benda tu di bawah siasatan polis, ha, biarlah polis siasat. Segera pada polis lah. Yang kita duduk mendahului buat apa? Hak ni hak kita kata ni, daripada yang beri mudarat akan orang Islam. Hak ni tulis yang dilarang mana? Daripada yang beri mudarat akan orang Islam. Mudarat orang Islam. Kita sekarang ni
hok orang Islam ni mudah-mudah jawab mudarat. Oh, kalau hok orang kafir kok sayang benar. Kalau orang kafir sayang benar kalau orang kafir. Kalau benda hok lek-lek sebenar pun dia tahan juga orang kafir. Tapi kalau orang Islam tak ada. Jadi orang kafir suka pula. Sebab orang kafir kena kepada orang Islam dia tak buat dia dah tahu je. Dia kau tambah. Tapi orang kafir sukalah kena atas dia orang Islam yang tukar bela. Ha. Tapi kalau kena atas orang Islam, mari daripada orang kafir, orang Islam tukar tambah. Dia jadi mudarat orang Islam. Dia tak tahu, dia tahu je pakar. Jadi macam mabuk ke warna pun kali. Jadi macam mabuk gitu. Tak tahu kau hakam tak. Kita ni kena uzlah lah sikit. Bukan kata uzlah. Pergi duduk dalam-dalam kebun duduk lah. Uzlah pergi duduk dalam kebun. Buat basah tu duduk. Kita duduk dalam masyarakat. Tapi kita kena uzlah sikit. Kita jaga jangan duduk terbabit sangat dengan perkara-perkara yang perkara hok banyak-banyak dia benda-benda gini banyak benda hok hok tak betul banyak kan ni ni telefon lalu ni tak ada ayah kau tak ayah komputer ni telefon banyak dah nak pakai telefon hok barang-barang kan dia kata tak ikut. Dia ikut perkembangan. Dia ikut perkembangan. Kenapa? Ni live FB ni. Saya buat telefon sini tengok jam. Tengok jam pukul berapa. Telefon ni orang komen. Nokia apa dia kata ya? Saya pun tak tahu nama Nokia nombor dia ke apa. Tahulah Nokia. Tapi Nokia ni ada nombor. Duduk sini. Tengok dalam live FB dia komen. Nokia berapa nombor? Tahu berapa nombor? Ha? 33 10. Hot ni nak tengok pun tak nampak. Jam dino tak nampak. Nak tahu ke pukul tengok sini ada pukul ni kan. Komen. Jadi orang ni nak hot. Iyalah. Tapi mustahak juga. Bukan tak mustahak. Mustahak. Yelah kalau ada apa ni ada gapa-gapa ada janji-janji ke ada apa ni ada jebutan-jebutan orang ni kan dia masuk-masuk dalam telefon kita je ni tak pandai ni kok gitu lah nak ingat dalam kepala gitu je lah dalam mana nak ingat kadang-kadang jebutan-jebutan kahwin gitu lah memang bukan tak mugi selagi boleh gigi kalau tak sempat sangat tu malum juga saya tak sempat nak pergi gitu je lah tapi kadang-kadang ni ada kat jemputan pergi tengok seminggu dah 2 minggu dah Allah kata dah orang ni kan dia masuk dalam telefon mana penting kot penting kot bukan tak penting tapi atas jagaan kita lah atas jagaan kita sebab kita ni gilah gatal tangan tau orang panggil nak malu kau orang biar benda tu yang sahih benda yang pasti sebab kalau benda tu tak pasti kemudian benda tu pula salah makna apa yang kita tulis tu menjadi mudarat akan orang Islam ni lagi tak royak ni memberi mudarat akan orang Islam disebut tu orang Islam. Patut orang kafir boleh ke? Orang kafir boleh ke? Kita kena jaga pula akhlak kita dengan orang kafir. Sebab orang kafir ni kadang-kadang menilai agak akhlak kita tu sendiri. Tapi tak samalah. Kalau mudarat tu kena atas orang Islam dengan mudarat kena atas kafir. Tapi orang nak cerita ni orang Islam. Kita tulis tu dengan kadang-kadang hak tadi tu benda yang jelas tak jelas hak berat laginya benda tu memang sahih
benda tu bohong, benda tu fitnah. Dia sanggup pasebo. Bohong fitnah tu pula bukan kepada orang awam biasa, kepada alim ulama. Manis senyum-senyum mereka ni. Tahu dah benda tu benda yang napok-napok jelas dah bohong fitnah. Tak puas hati, tetap kot dia sebo, dia tulis, dia sebo, dia tulis. Itu gian nafsu belaka tu. Kita orang belajar, kita jagalah, kita jaga. Kalau benda tu memang benda kebaikan, kita sebo. Tapi tak adalah kebaikan ataupun tidak, kita kena ada ilmu. Kita kena ada ilmu. Oh, ni cerita tulis ni. Sebab dia bab kolam. Yang mana wajib kita jaga lidah, wajib kita jaga tulisan. Sebab wajib kita jaga kolam tu, peng tu. Sebab kolam ni diumpamakan dengan lidah. Kolam peng ni diumpamakan dengan lidah. Apa perkara yang wajib kita jaga lidah, kita wajib jaga kolam kita. Jadi tapi cerita bab kolam lidah ni, sini kita menggunakan tangan. Untuk menulis, kita menggunakan tangan. Tambah sekarang ni tak pakai kolam, tak pakai pen dah. Memang dia pakai FB je dah. Tapi kalau kita tulis benda baik, ada orang bagus. Dia tulis benda-benda ilmiah. Perkara-perkara ilmiah. Tulis. Tekan. Ilmu fadu'ain tauhid, pekoh tasawuf. Tulis bawah tu, utamakan fadu'ain tauhid, pekoh tasawuf. Hak gitu tak apa. Ha tak? Mana kita tulis tu, kita ada ilmu. Dan kita tulis tu untuk kebaikan. Itu berpanjangan. Itu kalau kita tulis, sama juga dengan kita share-share rakaman. Begitulah dengan tangan juga. Kalau rakaman tu berkait dengan pegangan, contohnya, kena halusi molek. Sebab kadang-kadang kita ni nak uji macam mana kita faham ke tak faham satu-satu perkara tu dalam bab pegangan. Kita pun share. Kita okeylah sebab kita faham. Apa yang ada dalam rakaman ni, kalau betul kok mana, kalau salah kok mana. Tapi orang yang terima share kita tu belum tentu lagi dia faham. Kalau salah dia faham, salah belum tentu. Kadang kita share tu macam, okey, awak dengar ni, betul ke tak betul? Kita lepas ke dia, betul ke tak betul? Padahal dalam rakaman tak betul pun ada, tak betul pun ada. Yang kita tanya dia, betul ke tak betul tu, orang tu boleh nilai ke tak? Dia pun tak boleh nak nilai. Dia pun share pada orang lain pula. Orang lain pula orang tak reti lagi tu. Oh, molek betul dia kata. Faham tak? Dia besar sangat manfaat, tapi besar sangat mudarat. Besar sangat-sangat manfaat dengan kemudahan teknologi yang ada sekarang. Tapi begitu juga besar sangat kemudaratan dia. Lepas tu senang-senang uzlah. Dah ni. Kalau hok jenis main, dia kadang-kadang dia main tangan lah ni. Dia main tangan dia, apa panggil boleh? Provokasi. Dia provokasi. Hak ni pun balah dengan tangan. Hak ni pun atau balah. Dengan tangan ni. Tapi laju lah berkali. Cekak kita nak cari A, B, C tu ngigak cari. Kat mana duduk A, kat mana duduk B. Dari A, B, C kan tak ikut tu kan. Kita mengigak nak dia cari. Dia cepat. Tapi yang mana? Lama-lama tu. Dia kalau lama kau jadi kau ngaruk tu. Dia hidup lawang eh. Hidup lawang. Jadi kalau kita tak babi benda kita, selamat kita. Orang nak provokasi pun tak boleh. Orang ni bukan nak cari benda sebenar, saya nak provokasi. Dia tetap ada pahaman di sendiri dah. Cerita panjang lebar tak pakai dah orang. Dia ada pahaman di sendiri dah. Dia cuma nak provokasi je. Dia datangkan perkataan-perkataan yang mengelirukan. Ini biasa.
Ini semua mainan tangan belaka ni. Mainan tangan belaka. Walaupun saya tak cara telefon, ada juga dulu-dulu orang tahu. Tapi saya tak pernah layan. Dia tahu tu berat-berat juga. Tapi tak layan. Karena dia lah. Kalau dia ada apa hal, mari jumpa. Mari jumpa, tak ada masalah. Setakat nak tahu telefon, lepas tu nak kutuk, nak apa, terserah pada demo lah. Kita tak layan benda kita. Saya tak layan. Kadang-kadang berat-berat juga. Apa benda dia tak berhati tu tak tahu lah. Itu apa? Mainan tangan tak kira. Itu kadang-kadang mudah kita turut hak kehendak nafsu kita. Ada kehendak nafsu kita. Jangan kau tulis dengan kedua jodoh tangan akan yang dilarang. Mana? Daripada yang mudarat akan orang Islam. Mudarat akan orang Islam. Dan yang dilarang juga ni, daripada ilmu yang diharamkan. Seperti sihir, ditulis sini. Ni seperti contoh ilmu sihir. Itu ilmu yang diharamkan. Ilmu yang diharamkan. Di antara ilmu sihir. Daripada sihir tu dia khianat orang. Ilmu sihir ni sebab khilaf ulama. Orang yang beramal dengan sihir ni kabair dah sebesar ataupun kufur. Khilaf ulama. Orang yang belum mempelajari ilmu sihir dan beramal dengan ilmu sihir, khilaf ulama. Perbuatan mereka tu kabair dah sebesar ataupun kufur. Kafir orang yang belajar dan beramal ilmu sihir. Khilaf ulama. Dah sihir kan? Khianat orang. Dengan sihir. Khianat orang. Kadang-kadang menderita orang tu. Kadang-kadang bawa ke mati orang tu. Kadang-kadang apa-apa. Cerah-berah rumah tangga. Ini sihir. Ilmu yang diharamkan. Ilmu yang diharamkan. Dan kita Ihya Ulumuddin. Ilmu yang dicela pada syarak. Ilmu yang dicela pada syarak. Didatangkan tiga ilmu yang dicela pada syarak. Satunya ilmu sihir. Ilmu yang dicela pada syarak. Yang keduanya ilmu nujum. Ilmu yang dicela pada syarak. Yang ketiganya ilmu yang halus-halus. Ilmu yang seni-seni. Sebelum daripada belajar ilmu yang kasar-kasar, ilmu yang zohi-zohi, ilmu yang halus-halus, ilmu yang seni-seni. Sebelum daripada hidup belajar ilmu hak kasar-kasar, hak zohi-zohi tu, hak asal-asal syariat, ada jadi gomo hak atas lalu. Ilmu-ilmu haqiqah, ilmu cerita bak maqam, cerita-cerita bak tinggi-tinggi ya. Dia mengajar ilmu hak seumpama tu. Ilmu-ilmu asah tidak. Itu pun mazmumun fi haqqih. Ilmu yang dicela bagi dia. Ilmu tu tidak tercela. Ilmu tu ilmu sebenar. Tapi tercela bagi orang yang dia gigi ambil ilmu yang halu-halu, hak tinggi-tinggi tu. Ilmu hak kasar-kasar. Ilmu hak asah-asah. Dia tidak mengaji pun. Ilmu Fatihah tak mengaji. Dia mengaji anu. Ni. Ini pun dicela pada syarak. Ini dinyatakan oleh Imam Zain dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kalau ni kan banyak masa itu kan. Kau duduk ngaji ilmu-ilmu jaga diri. Kau asah-asah ni. Ini ilmu jaga diri. Kau asah-asah lah ni. Pelihara dua tangan, pelihara dua kaki. Bunyi barang je. Allah tu. Kalau kita halusi balik, macam mana tangan kaki kita? Betul tak kita guna atas ke tak atas? Kalau kira-kira balik pula. Tapi tak mengaji lah pesen-pesen hak asah-asah ni. Sebab memanglah tak sedap. Banyak kena atas diri kita sendiri. Maka dia suka mengaji hak halus-halus. Hak tinggi-tinggi. Bunyi cakap pun jadi tinggi je dia. Tapi asah-asah tak ada. Ini pun dicela. Tiga ilmu yang tercela. Dan kita Ihya Ulumuddin, ilmu sihir, ilmu nujum, ilmu yang halus-halus, ilmu yang tinggi-tinggi,
ilmu sebelum daripada dia belajar ilmu yang kasar-kasar, ilmu yang asas-asas agama. Ini pun ilmu yang dicela. Jadi hak menulis ilmu yang diharamkan ni, ini kadang-kadang orang dia berani menulis. Kadang-kadang ditulis buku tauhid. Dia tulis buku tauhid. Tapi huraian di dalam tu bercanggah dengan akidah yang sebenar. Ha, tu ilmu yang diharamkan. Tulis ilmu yang diharamkan. Sebab apa? Ditulis ilmu akidah yang salah. Ha, ditulis ilmu akidah yang salah. Itu pun mulut menulis ilmu yang diharamkan. Kemudian ilmu yang ditulis hak salah tu pula lah. Ilmu tu kalau laku kau cetak satu edisi, satu edisi. Ha, edisi yang kedua, edisi yang ketiga. Pada dalam tu ilmu tu bercanggah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu ilmu yang diharamkan pada syarak. Digetulis hak tu. Hak ilmu sihir ni terang-teranglah. Seperti sihir ni contoh. Contoh ilmu yang diharamkan. Ha, termasuklah ilmu yang ditulis tu hak bercanggah dengan akidah yang sebenar. Kadang-kadang tulis ilmu akidah, ilmu tauhid, digecapu pula dengan syuhud, dengan maqam. Ha, tu jadi satu perkara pula. Kadang-kadang tulisan tu berkembang, berpanjangan. Hak ni pun baca dengan jalanan yang salah, berkembang pula ilmu yang salah. Ha, ni tulis menggunakan tangan tulis perkara yang dilarang pada syarak. Dan jangan engkau berjalan dengan kaki engkau selesai ada hak tangan. Oh, ni hak kaki pula. Jadi mensyukuri nikmat tangan kaki dengan baru kita gunakan tangan kaki pada perkara ketaatan dan pelihara daripada perkara maksiat. Apa cerita hak tangan tu? Ini cerita pula hak kaki. Dan jangan engkau berjalan dengan kaki engkau kepada tempat yang haram. Kita tempat haram tu berdosa dah. Kita berjalan ni berdosa dah. Kita duduk berjalan ni, kita pergi tempat haram tu dia tutup. Ha, dia tutup ke macam mana ke? Ha, kita pun alhamdulillah. Sebab apa? Ni kalau tidak kau berdosa, kita malam ni dah berjalan tu tak berdosa. Kalau kita duduk berjalan kaki tu berdosa ke tak? Berdosa dah, kena taubat dah waktunya. Sebab apa? Sebab kita berjalan pada tempat maksiat. Berjalan tu, waktu jangan dah. Siapa tempat maksiat tu, maksiat lain pula orang berjalan ni. Dia bukan berjalan kalau kepada tempat maksiat. Ni, azam bulat di hati nak pergi tu berdosa dah. Faham tak ni? Berjalan kepada tempat maksiatnya belum, sebab masanya belum sampai, timenya belum sampai. Tapi hati kita sudah bulat, memang kita akan pergi tempat maksiat tu, tapi belum berjalan lagi lah. Hati kita azam nak pergi tempat maksiat tu, berdosa dah hati kita tu. Lepas tu kita batal kemudian, tak jadi melangkah berjalan pun maksiat. Kita kena bertaubat dah daripada azam hati kita nak pergi tempat maksiat tu. Nak pergi tempat yang diharamkan tu. Ni azam di hati ni. Dia kalau hati tu masih lagi tak putus, walaupun hati tu berat nak pergi, syarak tak catat lagi dosa. Ada ni. Kan kita hati ni ada hamun. Ada ni, dia ada ni hadisun nafsi, hammun, azmun, apa semua tu. Dia hadisun nafsi ni mari. Gi tak mugi. Kemudian hammun. Mana apa ni? Cita berat nak gi dah. Cita dah nak buat perkara tu. Nak pergi ke tempat tu. Kalaulah perkara yang kita nak buat, hak hati kita hamun cita ni, berat nak pergi buat benda-benda baik ataupun nak pergi kepada tempat baik, dicatat dah pahala. Ya, masa hadisun nafsi tu, masa duduk, hati tu nak pergi tak mau pergi, nak buat tak mau buat.
perkara baik ni. Tak catat lagi pahala. Berat di hati nak buat perkara baik tu. Berat di hati nak pergi pada tempat baik tu. Boleh pahala dah. Azam di hati nak buat, nak pergi tempat baik. Ah, tu sama telah lah. Tapi kalau hak jahat, kalau hati ni berat nak buat benda salah, benda haram, nak pergi pada tempat yang salah, tempat haram, tapi tak putus lagi, belum lagi dicatatkan dosa hati kita ni. Pah, azam pula nak buat benda haram, nak pergi pada tempat haram, maka berdosa dah kita ni. Ha tak? Jadi hak dosa ni dia lambat sikit tulis. Hak dosa dia lambat sikit tulis. Hak pahala cepat. Mana hati kita berat nak buat benda baik, dicatat dah pahala. Putuh hati nak buat benda baik, tu sama telah lah. Hak jahat, berat di hati nak buat, tak putuh lagi, tak tulis dosa. Tetapi hak tak tulis dosa ni, hati kita tak putuh, anggota lain tidak berperanan. Tapi kalau hati kita ni bukan kata berat nak pergi pada tempat maksiat 50-50, tapi 50-50 pun kita tak lipung dah, suruh tepuh tekek. Hati 50-50, hati 50-50, kaki sudah melangkah. Sebab apa? Sebab kawan duk pujuk ni, marilah setahun sekali je sambut tahun baru. Marilah, hati kita 50-50, tapi oleh kerana kawan ni duk pujuk, kaki kita sudah melangkah. Tapi hati kita 50-50, di hati pun berdosa dah, di langkahan tu berdosa dah. Hak kata hati 50-50, walaupun berat dia hati nak buat benda-benda haram, tak dicatatkan dosa, anggota lain tak berperanan pun lagi. Tak nak ni? Kalau hati 50-50, anggota lain sudah berperanan, hati pun berdosa dah, hak peranan anggota lain pun berdosa dah. Dia melangkau, tapi 50-50 ni melangkau. Siapa sepoyah lah, aku tak mahu, maaf, biarlah pusing balik semula. Kena bertaubat dah, kita melangkau tu. Melangkau kepada tempat yang haram. Ni kihak kaki lah. Kalau siapa tempat maksiat, satu kali pula. Dan jangan engkau berjalan kaki engkau pada tempat yang haram dan kepada tempat orang yang zalim, melainkan kerana darurah. Jangan kita melangkah ke tempat orang yang zalim, melainkan kita pergi tempat orang zalim tu kerana darurah. Kalau tak pergi gak, paroklah kita kena. Misal contoh, maknanya kita akan diambil tindakan. Darurah dah kita, sepik dah kitanya. Ataupun kita pergi kerana ada kerana kita pergi. Pergi apa? Kerana nak nasihat. Kalau semata-mata pergi kepada tempat orang zalim ni, langkahan tu berdosa dah kitanya. Sebab apa? Tambahan pula, kalau kita ni orang berkenaan, orang berkenaan dalam agama, apabila kita pergi pada tempat orang zalim, orang ni, orang-orang lain ni akan beranggapan orang tu tak zalim tu, orang agama tu sama. Tak? Tapi kadang-kadang orang agama ni dia ada alasan dia. Alasan dia darurah. Sebab apa? Kalau tak pergi dia nak nanya. Ataupun sebab apa? Sebab kita ada masalah akhirat, masalah agama, kita nak nasihat. Dia kata kau tu. Kalau kau tu semua dah apa? Kalau tidak, kita pergi pada tempat orang zalim tu maksiat lagi haram. Itu jelas dalam kitab Hidayatus Salikin. Pernah didatangkan perkataan Imam Ghazali rahimahullah. Sebab pandangan orang kepada orang agama, langkahan orang agama, tindak tanduk orang agama menjadi panduan kepada orang-orang lain. Jadi tengok tu orang agama pun tak ada apa-apa. Tak ada apa, tu molek lah tu. Faham tak? Faham tak dia punya kesan tu? Kesan
melangkahnya orang berilmu kepada tempat orang zalim. Kesan dia tu ialah ada orang dia ambil jalan selamat, selamat semua dianya, selamat semua, tak ada apa-apanya. Hak mana pun dia selamat semua. Bagaimana? Orang kata dia bijak, dia pandai. Bijak pandai nak kut mana tu sebenarnya tu? Bijak pandai kut dunia. Aduh, dia bijak pandai sebab dia ada masalah akhirat, ada masalah agama tu. Dia boleh dakwah. Ha, tu terpulang lah. Tapi yang saya sebut tadi ni, dia punya kesan kepada orang awam. Kesan kepada orang awam. Bila orang agama, langkahannya, tidak tanduknya tidak dijaga. Sebab tu orang agama, kalaulah tempat-tempat yang 50-50 tak berapa tu, tak payahlah. Ha, tak payah, tak apalah. Ha, mana kita duduk ngajar, nyapa agama. Ha, kalau orang-orang berkenaan apa semua tak, kalau kita tak ada darurah apa-apa, kalau kita tak pergi tak mudarat apa-apa atas kitanya, ha, tak payahlah. Faham tak? Tak payah. Kita ni kadang-kadang ada agenda lain. Ha, kalau agenda baik tak apalah, kadang-kadang agenda dunia kita punahlah kitanya. Itu hal kita. Tapi yang besar laginya macam mana pandangan umum kadang-kadang menyebabkan apabila kita melangkah pada tempat orang zalim, jadi kezaliman tu jadi sudah tak zalim dah. Sebab apa tu? Faham tak? Ini cerita orang agama. Ni tak cerita ni. Ini umum ni. Kepada tempat orang zalim ni. Mana termasuk kita orang biasa-biasa. Kena jaga. Tapi kalau orang agama, lagilah kena jaga. Agama, lagilah kena jaga. Yelah orang agama ni kadang-kadang orang ni nak ambil kesempatan nak mempergunakan. Orang ni nak ambil kesempatan mempergunakan. Ya, dah faham tak? Lepas tu, kita orang agama pula kalau tak pandai nak jaga, rosak kita. Boleh jadi rosak kita je. Sebab benda dunia kan? Benda dunia ni cubaan besar. Jangan kita kata, kita orang kuat. Jangan duk kata gitu. Baik kita ikut macam mana ulama-ulama lampau. Walaupun khalifah tu Islam, khalifah Islam sekalipun, mereka tidak menghampiri. Tengok ulama-ulama mutabar terdahulu kan? Suruh jadi berjawatan pun tak mboh. Ha, sanggup berpindah tak mboh. Ha, ni. Padahal khalifah tu khalifah Islam. Kenapa mereka menjauhkan diri? Ini untuk maslahat agama. Jadi maknanya orang berilmu agama dia kena jaga. Langkahan, tindak tanduk dia kena jaga. Sebab orang tu teropong tengok. Orang tu teropong tengok. Jadi jangan berjalan kepada tempat yang haram dan pada tempat orang yang zalim melainkan kerana darurah. Darurah kerana ada hajat sangat-sangat ataupun kerana ada maslahat akhirat, maslahat agama. Pendeknya, segala gerak engkau dan segala diam engkau itu sebesar-besar nikmat Allah Ta'ala atas engkau, maka palingkan olehmu akan dia kepada ta'ah supaya adalah engkau daripada mereka yang mengetahui akan nikmat dan mensyukuri akan dia akan nikmat. Mana pendeknya, kesimpulannya, gerak geri kita tu adalah sebesar-besar nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahhimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.